15.21 Jumat 23 Februari 2024. Jumat yang jos. Wah, udah mau akhir bulan lagi ya. Assalamualaikum, shalom, salam sejahtera, om swastiasu, namo buddhaya, salam kebajikan. Om tanda teman-teman, sahabat-sahabat YouTube channel Coffee 86 dimanapun berada. Salam jos, salam otomotif, salam jangan rusak di antara kita. Oke, om tanda teman-teman. Langsung ya, Kokofai sebelumnya. Sebelum ngirim ini mau berangkat. Ini Velfire ZG Audioless 2013. Pakaian faktur 14. Kilometer 35.000, pajak 524, tangan pertama dari baru. Ini akan berangkat menuju Subang, Jawa Barat. Yang belinya Pak Haji Jos, langganan Kokofa ya. Ini trade-inan lagi, dulu beliau belum lama beli si Velfire Z Golden Ice 2013 limited edition ya, putih juga. Beliau mau ganti ZG, katanya mau, wah ini lebih keren ZG, pilot seat diganti ya, selera deh ya. Jadi ditukar tambah, udah sold. Yang satu lagi Alphard G Premium Sound 2009 yang ada cool box hot box warna hitam yang kilometer 90.000 itu udah berangkat. Sepupu Kokofai berangkat bersama mamanya Kokofai berangkat ke Bandung ditemenin ya. Jadi nanti planningnya ketemuan di Bandung ya, Kokofai ke Subang dulu nganter ini. Ini kilometer 35.900 ya. Jadi sold out-nya hari 2 berangkat ya. Trade-in juga yang di Bandung Alphard G Premium Sound 2009 di trade-in sama Alphard ASG 2007. Silakan save nomor WhatsApp Kokofai di 0856 9142 2929, 0856 9142 2929, atau Instagram di @rifaiwijaya86fm pakai Fanta, atau TikTok @kokofai1986, atau Facebook @rifaiwijaya, atau di @rensmotor khusus Instagram, khusus foto-foto mobil. Oke, saya lagi di 0856 9142 2929, 0856 9142 2929, atau @Instagram kokofai @rifaiwijaya86. TikTok Kokofai udah mulai di onin lagi mulai kemarin 23 Februari 2024. Kokofai mulai posting TikTok lagi di @kokofai1986. Oke, om tante teman-teman, Kokofai sering upload di WhatsApp status. Kokofai juga sering ingetin, remind ya, Kokofai jual mobil bukan beli mentah jual mentah nih kayak gini. Ini udah selesai coating detailing, talang air udah dipasang, lalu udah pasang karpet, gorden juga. Jadi Kokofai bulan ini masih promonya free karpet dan gorden. Jadi bulan depan promonya free karpet aja. Gordennya kalau mau beli opsional dengan harga spesial. Tapi tetap ya untuk bonus-bonus yang lain, contohnya ya bonus-bonusnya apa? Coating nih, coating detailing masih free, bukan cuma detailing, coating. Nah, ini udah di coating detailing, cuman ini ada tangan-tangan berdosa nih megang gini nih. Ini tangan-tangan berdosa ini dia, ini tangan-tangan jahil. Ya ini coating detailing, lalu talang air udah dipasang juga. Lalu kalau ini kan unitnya ZG Audioless, ini kilometer 43.000. Nah, terus apalagi kamera 360 nih. Terus Kokofai pasangin lagi head unitnya udah Android juga. Nah, ini karpet kayak gini Kokofai enggak pasangin nih karena karpetnya udah ada, dapat dari belinya udah dapat kayak gini, jadi enggak perlu diganti. Nah, ini gorden, Kokofai masih free gorden ya. Jadi ini gordennya belum ada, Kokofai pasangin gorden. Jadi nanti untuk karpet misalnya, kalau karpetnya ini udah ada, Kokofai enggak pasangin karpet lagi. Biasa kita ganti pakai karpet diamond seperti gini nih, karpet 7D. Ya, jadi Kokofai promonya free karpet 7D. Ya, jadi kalau udah kayak begitu Kokofai enggak pasangin ya, gantinya gorden, jadinya gantinya gorden. Oke, tapi itu bonus-bonus lain tetap enggak dikurangin bonusnya ya. Coating detailing-nya udah berapa? Talang air, lalu kamera 360, head unit Android, lalu kaki-kaki di-tune up, filterasi filter udara. Pelipit udah baru nih pelipit ya. Ini tadinya cuman gompal dikit ya. Gompal dikit kita ganti karena kalau mau Kokofai ini ngeganggu mata, enggak enak ngelihatnya ya, mobil mewah. Kalau ada gompal dikit karetnya jelek, ganggu mata ya. Jadi Kokofai yang pertama, Kokofai review dua mobil aja. Review ini ya. Ini udah tune up, filterasi juga udah. Pajaknya bulan 1 2025. Ini 2012, fakturnya 2013. Oke, pemakaiannya pembelian 2013. Jadi Kokofai review pertama yang ini, lalu review yang kedua ini. Alphard SC Premium Sound 2012. Kilometer 71.000, udah rapi juga, udah coating detailing. Siap dijual. Ini yang ini ketindit ini sama yang baru-baru datang udah laku-laku. Nah, ini unit tinggal sedikit. Kokofai itu cuma tinggal 17 unit doang. Di rumah masih ada berapa unit? Ada 6 apa 7 unit. Di sini tinggal berapa unit? Harus belanja lagi. Cuma memang ada unit yang pas. Jadi begitu ngelihat belum ada yang feel. Jadi kita beli tuh main feel lagi. Kalau nggak feel, Kokofai nggak berani beli. Ya. Ini lagi ada penawaran kilometer 41.000 Velfire Z 2011. Lalu ada penawaran lagi Alphard SC Premium Sound 2014 kilometer 50.000-an. Semoga gol ya, dua-duanya warna hitam. Jadi Kokofai selektif banget, jadi bener-bener selektif. Kita lihat kalau Kokofai feeling, Kokofai beli.
Tapi kalau nggak feeling ya balik lagi, kita jualan nggak bisa karena udah stoknya menipis, nggak bisa memaksakan. Semua indah pada waktunya, yang penting kita serahkan sama yang kuasa. Waktu Tuhan bukan waktu kita, waktu Sang Khalik. Oke, tetap semangat, masih ada jualanan, yang penting masih ini udah pada laku-laku nih, banyak yang laku nih. Jadi nggak apa-apa, tetap kita jual-jualin. Kalau perlu biar sampai habis tinggal belanja lagi. Tapi belanja masalahnya Om Tante, teman-teman kalau ada mau jual mobil Alphard Velfire, info yang Kokofi, teman-teman sales, marketing, McLaren, Maklar, info aja, komisi tinggal diatur. Yang penting mobil gak bekas tabrak, banjir, dokumen lengkap. Oke, kita lanjutkan. Velfire ZG Audioless 2012, faktur 2013, pajak bulan 1 2025, kilometer 43.000. Oke, 43.000. Headlampnya udah proyektor, udah di upgrade ya, proyektor udah Pro-G. Cakep, velg ini Orion bawaan. Ini udah tinggal pakai, tinggal dijemput ya. Promo free ongkos kirim, masih promo. Pokoknya free ongkos kirim mah kalau saya kasih free sepuluh Jawa, 50% subsidi luar Pulau Jawa. Ini mobil Palembang, kalau saya kasih free nih, Lampung, Bengkulu, Palembang, free pokoknya tuh. Bayangin ya, kalau saya kasih free, karena ini daerahnya Palembang, balik ke Palembang, siapa tahu ada bos-bos dari Palembang mau beli, kalau saya kasih free. Harganya berapa? 440 juta aja. 440 juta nego. Forecast, kredit rotating, nyari barang susah banget sekarang. Barang yang segar, kilometernya low, wah susah banget. Ini 440 juta masih nego. Terima udah kayak gini, coating detailing, talang air udah terpasang, head unit udah Android, kamera 360, kaki-kaki udah rapi, tune up udah. Wah udah tinggal pakai, segar banget ya kondisinya ya. Ini baru selesai coating nih. Oke, ini Velfire ZG 2012, faktur 2013, 440 juta nego. Forecast, kredit rotating, dalemannya udah segar. Ini no edit, no filter, semua pada ini. Dashboard udah retrim ya, ini karbon, ini di karbon, orangnya hobi karbon, jadi di karbon ya. Cukup rapi karbonnya sih, rapi, ini nano. Kamera 360, ini head unit udah Android. Oke, power back door kita buka. TV entah kita nyolain ya. Rain sensor, anti beam assistant mirror, electric seat, ini joknya udah black leather ya. Ini udah customized black leather, jadi ini aslinya Alcantara. Jadi banyak orang nggak mau ganti ke Alcantara di retrim. Sebenarnya sih bagus Alcantara, tapi ya selera lah, balik lagi selera masing-masing orang beda-beda ya. Alcantara atau ada suka black leather, tapi ini cukup rapi, cukup premium, sesuai untuk black leather ya. Rata-rata untuk Alphard Velfire sih pastinya customize-nya premium punya. Nah ini sebut Alcantara, ini masih Alcantara, ini masih suede ya, Alcantara ya. Jadi memang kalau ininya blue drew, jadi aslinya tuh Alcantara, cuman dirubah. Kita lihat ke samping sana ya, pajak. Kita lihat pajaknya ini kalau nggak salah 8 jutaan deh ini. Pajaknya 8,3 juta 2012 ya, 2012. Oke, Om Tante, teman-teman. Kita lihat yang lain lagi, kita sisi sana. Semua elektriknya normal, fungsi. Karpet juga udah seperti gini tadi ya. Ini belakangnya. 440 juta nego, forecast, kredit rotating, dapat Velfire ZG 2012 paket 13. Kondisi udah jos gandos. Kita lihat TV. Kilometer 43.000 sesuai ya nih. Nah, ini sayangnya sedikit doang, tapi ya mau enggak mau emang kalau emang pembelinya minta di repaint, di wood panel ulang bisa. Cuma ini cuma segini nih kekurangan, bukan kelemahannya 2012 ke atas, mau Alphard, mau Velfire. Ini kayak gini nih, sayang banget, hitam ya, nggak ya, gitu ya, kualitas nggak tahu ya. Kalau dulu-dulu hitam-hitam sih jarang kayak gini. Nah ini cuma sedikit doang nih, kalau saya kasih mobil bekas, tidak ada sempurna, yang bagus, berkualitas banyak pastinya. Kilometer 43.338, cruise control nyala, sen. Tuh kamera 360 ya, ini samping kalau nyala sen kanan, dinyala kanan, kalau sen kiri dinyala kiri, kiri kanan, belakang ini depan kenapa? Ini depannya gelap, nanti dicekin, ini depannya gelap nih. Ini settingan atau apa nih, Kokofi baru tahu juga nih, nanti dicekin. Makanya itu ya, pokoknya kita QC ya. Jadi seperti Kokofi kasih contoh, ini udah electric seat, udah memory seat. Unit ke Bandung harusnya berangkat lusa kemarin, tapi begitu dicek Kokofi QC masih ada kurang, ada bunyi di electric seatnya. Bunyi kalau dimajuin ngedengung. Ternyata itu apa, di service ya, udah selesai. Lalu mau berangkat kok ada bunyi kayak kasar kalau nyala AC. Ternyata puli alternator harus diganti, kita gantiin. Jadi semuanya berusaha sebaik mungkin, Kokofi kasih yang terbaik. Memang mobil bekas nggak ada yang sempurna, tapi yang bagus, berkualitas ada, pastinya Kokofi berusaha. Memang kalau udah itu di tangan Kokofi bunyi, kita rapikan. Jangan sampai kita udah belaga, udah nanti aja belaga gimana, belaga blow on ya, belaga pilon. Enggak, kita rapikan semaksimal mungkin, sebagus mungkin, Om Tante, teman-teman.
ya pastinya nggak pakai sabang pas banjir, pastinya kayak kemarin tiba-tiba udah selesai ganti alternator bunyinya hilang kasar, ngedengung kayak storing nging, ternyata silikonnya juga alternatornya diganti sampai jam 11 malam. Luar biasa loyalitas bengkelnya juga, loyalitas banget buat Sony, mantep sampai malam dikerjain sampai jam 11 malam. Luar biasa loyalitasnya. Kayak ini TV harus harus pakai remote di depan ya. TV pun gitu ya, kayak gini audio less kalau enggak nyala Kofi ganti baru, kalau rusak pun biasanya diganti pakai model gini juga tapi yang gede, lebih gede layarnya. Oke, 445 juta aja Om Tante, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang minat hubungin Kofi di 0856914229290856914229 0856914229290859 atau Instagram @rifaiwijaya86 FF pakai Fanta atau TikTok @kofi198 atau Facebook @rifaiwijaya atau di @transmotor Instagram khusus foto mobil. Kalian ini dikit nih lens, kalau bisa di PDR lens ini kan dari awal saya udah di coating lagi nih. Tuh sedikit ya. Ini kena batu atau kena apa di tol biasanya nih? Oh iya. Di PDR aja lens. Ya ini mobil customer. Nah ini di belakang ada mobil customer. Jadi Om Tante teman-teman kalau mau perawatan, maintenance, mau repaint, body repaint atau mau pasang dongle unit premium sound atau mau ganti velg atau mau apa ya? Retrim dashboard, coating detailing, hubungin aja langsung Rens Motor. Itu ada di Kokofai sama aja tinggal dicek di situ ya. Nah ini di dalam ini mobil customer juga nih, ada Land Cruiser Prado ya, ini ada Velfire Z Premium, ini Z Golden nih, jauh nih dari Manado ya, dari Manado. Nah ini plat N, nah ini juga gini, ini dicek, oh dinamo alternatornya bunyi. Nah itu meskipun mobil belum laku, kita tes-tesin apa sih masih kekurangan. Jadi ketika udah ada customer yang beli udah tinggal pakai, udah tinggal dibawa aja. Nah kayak gini dicek, oh ini tiba-tiba suara dengung, dicek nanti dinamo alternator lagi dirapin. Ini Velfire yang V Premium Sound 2008, ini yang ada coolbox hotbox yang 250 juta nego. Ya jadi gitu. Oke, Om Tante, kita ke OVM lanjut review yang kedua. Thank you udah nonton, terima kasih udah subscribe. Selamat hari Jumat berkah, Jumat yang joss buat kita semuanya. OVM siap-siap berangkat ke Subang. Ini Velfire ZG 2013 pakai 14 sold out to Subang. Nanti OVM spoiler juga serat timnya Velfire Z Golden Ice 2013 warna putih dan Alphard ASG 2007. Ini juga mobil customer nih. Ini perawatan juga, ini mobil customer 2013 Alphard G Premium Sound lagi perawatan juga. Nah, OVM mau review yang kedua yang ini nih. Velfire Alphard SC Premium Sound 2012 ya. Itu di depan-depan nih. HRV udah laku ini, HRV sold out to Surabaya ya. Ini lagi proses balik nama langsung ke plat L ya. Jadi langsung ke plat L, terima sampai plat L langsung balik nama. HRV 2017 sold out to Surabaya. Koko J, langganan Koko Fai ini pembelian kelima berarti ini top. Smart Fortwo masih ready 2011 kilometer 67.000. Passion panoramik ya, pajak 324 terima 325, 175 juta nego forecast credit rating. Ini juga Fortuner mau dijual aja nih. Fortuner dijual aja nih. Tadinya mau dipakai buat operasional dijual karena my brother ganti pakai Velfire 2010. Jadi itu mau buat kita contoh lah display ya. Jadi pakai Velfire ini dijual Fortuner 2000 berapa nih? Lupa tanya. Ini H1 Royal 2013. Bensin pajak bulan 12 2024. Udah panjang pajaknya. Ya ini bensin Royal 2013, ini udah turun mesin, udah overhaul, full set, hampir 15 JT. Ya, ini udah rapi, ini Kofi review juga dan ini Hyundai H1 Royal 210 juta aja nego, modalnya udah 199 juta. Ini bukannya bohong-bohongan, modal 199 juta. Oke Om Tante, teman-teman, jadi ini nanti Kofi review sebentar. Ini Alphard G ATPM di Kofi review 2009, pilot seat yang harga 270 juta nego. Ini Alphard G Premium Sound 2009, ini sama nih 2 unit nih. Nah ini trade-in-an kemarin Lexus RX 350, ini hasil trade-in sama Lexus RX 350 2009. Ini beli sama Kokofai juga nih Pak Jenderal nih. Ya ini beli sama Kokofai, ini trade-in-an, ini Kokofai samain dah harganya edisi weekend. Edisi weekend, dua-duanya harganya Kokofai sama ini 255 juta nego. Ini G Premium Sound 2009, pajak bulan 2 2025. Ini 2009 G Premium Sound, pajak bulan 7 2024. Ini ada coolbox hotbox, yang ini nggak ada coolbox hotbox tapi sama-sama premium, sama-sama elektrisit, tipenya sama juga 255 nego, include ongkos kirim gratis, bisa cash credit rating 255 juta nego. Nah ini Alphard X ini, jadi kalau Kofi seperti ini mau buat rental satu biji, ini mau tes ya untuk rental nih, usaha rental ini Alphard X 2014, ini baru ganti matic di Kang Firman Sambur Automatic, full set satu gelondong velg, kalau Kofi ganti juga upgrade pakai velg bintang gini. Yang mau rental Alphard 2014 boleh hubungin Kokofai atau my brother juga di Kokofai, sama aja kasih rate spesial lah
ya ini 7-seater Alphard X ATPM, udah Android, udah kamera 360, udah cukup nyaman, udah ganti matic, kaki-kaki udah rapi semua dah, udah TOP BGT ya. X-ATPM kalau dijual sih ini buka harga 270 juta kalau dijual ya, kalau ada yang mau jual juga boleh juga. Nah ini lagi dirapi nih, kenapa nih lagi di apa kotor apa apa bahasa nggak kedengeran tuh, jauh tuh orangnya di situ tuh. Ini Velfire ZG 2013 masih ready juga nih, ini masih ready kilometer 156, padahal mobilnya sager cakep. Jadi Kofi pernah jual juga 200 ribu, 178 ribu, 150 ribu, 190 ribu, oke aja sih, fine sih, karena mobil gini rata-rata dirawat dan terawat juga ya. Memang belum waktunya laku aja, jadi bukan yang belum laku ini bukan mobil sampah, bukan mobil rusak, memang belum waktunya laku. Toh yang laku waktu udah laku, waktunya laku, laku semua terjual. Alphard Q ATPM laku terjual, jadi memang semua akan indah, akan laku pada waktunya. Nyanya huruf besar, huruf pastinya nyanya itu Tuhan yang Maha Kuasa. Ya ini 370 juta nih nego nih, dijamin terjos 2013 loh, Jet G udah pilot seat, udah ambient RGB, udah tinggal pakai doang lah. Lampu udah, headlampnya udah, projector udah di modified. Ini S280L 2005 nih Om Tante, teman-teman kalau yang ada minat Mercy, ini langsung pengen Koko Faya, ini udah rapi. Modal kemana 199 juta ditambah lagi ganti box depan nih. Ada screen, box screen atau apa enggak ngerti dah, Eropa kan ajarin dipakai 8 juta, udah 207 juta ini ditawar aja kalau ada yang minat. Pajak doang nih 1123, tapi overall sampai AC udah baru. Shock breaker by FCS udah rapi 18 juta. Udah ini modal 207 juta ditawar aja, minat kilometer 59.000. S280L 2005. Ya ditawar aja kan, ini dikunci, ditawar aja nih. Ya. Ini BMW juga belum tahu nih, BMW juga belum kelar. Belum kelar pajaknya mati. Oke, di rumah Koko Fai masih ada 4SC 2012 yang kilometer 37.000, ada Velfire V Premium Song 2012 yang kilometer 127.000, ada Alphard GS 2013 yang kilometer 114.000, ada apa lagi ya? Lupa, ada Alphard SC 2012 pakai 13 putih kilometer 135.000 masih ready. Lalu masih ada Range Rover Fox Supercharged 2005 udah Koko Fire review, Wuling Almas masih ready juga 2019. Oke, teman-teman, teman-teman, itu aja Koko Fire mau review. Kita lanjut review yang kedua. Ini udah gerimis juga, Koko Fire mau berangkat juga. Kasih udah nonton, hormati orang tua kita, hormati mertua kita, kasih istri kita, jadi berkat banyak orang. Stay humble, stay positif, bersyukur selalu, banyaknya bersyukur, kurangin mengeluh. Ucapin kata-kata yang baik, ada kata-kata yang baik, ada ucapan, ada doa juga. Oke, teman-teman, hidup rukun sama banyak orang. Jangan lupa berbagi karena berbagi itu indah. Terima kasih, assalamualaikum, shalom, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan buat kita semuanya. Thank you for watching, berkah selalu, happy weekend, God bless semuanya. Salam joss, jangan rusak di antara kita. Bruni Manantika dari Bogor, Jawa Barat. Mantap.